Selamat pagi, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Menemani aktivitas pagi Anda bersama saya, Syafinas Nasyar kembali hadir dengan beragam informasi hangat dan menarik. Polisi menetapkan seorang ibu rumah tangga sebagai tersangka karena menyandera bocah berusia 5 tahun sebagai jaminan utang. Kasus gugatan perceraian meningkat, Pengadilan Agama Jakarta Barat menyidangkan 30 kasus setiap harinya. Tidak ditahan pasca penetapan tersangka kasus pornografi, DJ Dinar Candy wajib lapor seminggu sekali. Halo pemirsa, selamat siang. Semoga Anda tetap sehat selalu dan mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan tangan, memakai masker, serta tidak berada di tengah kerumunan. Pemerintah kembali mengumumkan perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus mendatang dengan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan serta penyesuaian tempat ibadah. Saya, Lady Marina, dan inilah Seputar iNews Siang.